Okay, sebelum video ni bermula, abang nak ingatkan abang ada buat pertandingan untuk design Power Sphera sendiri. Okay, abang akan letakkan link dekat bawah, tonton video yang berkenaan. Nanti korang boleh join juga. Okay, so yeah, design Power Sphera korang dah boleh hantarkan ke abang nanti. Pak, tonton video dulu. Aloha semua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Video hari ini, antara video paling pendek yang saya pernah buat. Lebih-lebih lagi untuk teori. Okay, sebab sebenarnya kita pernah bincang benda ni dalam live stream. Jadi kalau korang tak pernah join live stream saya, join lah. Okay, 5:30 petang biasanya dah mula sampai lah pukul 7. InsyaAllah setiap hari. Tapi kalau tak ada, tak ada lah kan. Kadang-kadang busy kan. So, ya, boleh join live stream. Hari ni pun insyaAllah ada lagi. Esok pun ada lagi yang time korang tak tonton ni, abang tak tahu bila. Anyways, hari ni abang nak bincangkan sikit berkenaan kuasa Kaizo. First sekali, korang kena tahu kuasa Kaizo datang daripada Enerbot. Okay, satu Power Sphera. Dan kita pernah tengok dua tahap. So, abang rasa kita akan dapat tahap yang ketiga. Hanya mereka yang terpilih sahaja boleh menggunakan kuasa dari Sphera kuasa. So, oleh kerana tahap kedua, nama dia topeng jingga. Tahap pertama, abang letakkan topeng biru sebab warna dia warna biru kan. So, warna biru ke putih-putihan. So, topeng kedua, topeng jingga. Jadi, apa nama untuk yang ketiga? So, itulah teori kita hari ni. Topeng apa? Okay, nama dia. Tak boleh jadi. Captain guna kuasa jingga. Seperti yang abang cakap, dalam live stream kita pernah bincang. Abang pernah cakap benda ni dah lama. Abang mula-mula cakap mungkin kita akan dapat topeng warna emas. Sebab emas mana warna perang kan, warna silver kan. Emas mana silver, mungkin Kaizo dapat warna emas. Tapi setelah tengok Mark Bobo Boy, ada sebab dia lah. Okay, abang tukar kepada merah. Abang pernah cakap dekat live stream, abang rasa bukan warna tu lagi. Abang rasa mungkin daripada warna merah. Lepas tu, 2 hari lepas, anjing bising. Ada anjing kat belakang rumah. 2 hari lepas, abang punya subscriber Syamil, dia cakap teori dia warna merah. Abang rasa sebab kita orang pernah bincang kot, sebab tu dia mungkin lupa. Dia cakap teori dia warna merah. Tapi tak apa, sekarang abang setujulah kira dengan teori Syamil. Dan abang rasa kita akan dapat Kaizo kuasa tahap ketiga, iaitu topeng merah. Abang pasti kuasa topeng merah ni akan jadi lebih kuat dan mungkin kuasa dia akan pada skala yang lebih besar. Okay, dia boleh guna mungkin buat robot ke apa dengan topeng merah ni. Abang pun tak tahulah kan. Kita tak fikir lagi sampai tahap tu. Tapi sekarang kita boleh cakap mungkin warna seterusnya untuk Kaizo adalah warna merah. Dan obviously sebab Kaizo ni sebenarnya satu karakter yang kuat, dia reserve energy dia, dia reserve tenaga dia untuk guna tahap 1 dan kadang-kadang tahap 2. Tapi tahap 3 dia tak boleh guna sebab mungkin terlalu banyak guna energy. Alright, so sebab itulah kita tak nak tengok Kaizo guna tahap ketiga. So harap-harap satu hari nanti kita akan jumpa kuasa Enerbot tahap ketiga. Alright, sebab kita dah ada 2 tahap, so saya pasti akan ada tahap ketiga. Okay? Sebab Bobo-Boy ada 2 tahap dan kita tahu dia dapat tahap ketiga juga. So, sama lah kot. Power Sphera kan. Semua Power Sphera mesti kuasa dia lebih kurang sama, saya rasa lah. Okay, okay. Abang lupa nak cakap kenapa abang cakap warna merah. Okay, sebabnya adalah warna pelangi ni. Kalau korang tengok, warna pelangi ada ungu, nila. Nila ni boleh jadi indigo kepada yang belajar indigo. Kemudian ada warna biru, hijau, kuning, jingga dan merah. Kalau korang perasan abang cakap tadi, tahap 1 warna biru. Tahap 2 warna jingga. Jadi, dia bergerak ke bawah. Okay, biru, hijau dan kuning tu dia skip. Kemudian warna jingga. Jadi, secara naturalnya kita akan pergi ke merah lah untuk tahap yang ketiga. Ini sebabnya abang pilih warna merah untuk jadi kuasa tahap ketiga untuk Captain Kaizo. Okay, dan ada satu subscriber abang, nama dia Captain Kaizo juga. Dia cakap, wow, mungkin kita boleh panggil Scarlet Mask ataupun topeng Scarlet, which is very nice. Saya sangat suka dengan nama tu. Jadi kalau Monster jadikan pengguna kuasa tahap ketiga ni Scarlet Mask, benda tu jadi sangat-sangat awesome. Sebelum abang pergi, okay, nak kembali kepada muka abang. Abang nak tunjuk kat korang warna ungu dan warna nila tu kan. Okay, kalau korang perasan lah kan, mungkinlah Fang ni warna kuasa tahap pertama dia adalah ungu, kemudian Fang naik ke nila. Dan mana tahu mungkin tahap ketiga Fang nanti adalah warna biru. Mungkin
family tahap ketiga akan lebih kebiru-biruan. Kita pun tak tahu, itu cuma teori saja nak bagi korang berfikir sebelum abang tamatkan video. Okay, so itu sahaja video saya hari ini. Abang nak buat panjang-panjang pun terlalu bising background, budak menjerit-jerit, anjing pula kat belakang rumah. So kita tamatkan dekat sini sahaja. Ribuan terima kasih kerana menonton. Ribuan terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe, sila subscribe. Ribuan terima kasih kepada members dan semua yang pernah support channel abang. Korang semua memang terbaik. Yes, video hari ini pendek. InsyaAllah esok video panjang sikit. Datang ke live stream. Okay, abang juga ada di Discord, di Twitter, di Instagram. Dan ada pertandingan sekarang, pertandingan berkenaan Power Sphera. Jadi kalau korang belum join, nak join, sila tonton video yang berkenaan. Akan ada link dekat bawah. Apapun pun, ribuan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye.